Ih, laris sekali lah mie lemonilo ini. Semalam udah habis, ini belanja lagi yang banyak. Lastri kok yang bayari ya? Iya loh, yaudah yuk cepet Mutia. Ayo. Eh, mau kemana kalian? Mau makan mie goreng lah tempat Wawa. Iya, kami mau makan mie goreng yang warnanya hijau loh. Oh, mie lemonilo. Iya Wak, mie lemonilo. Orang ini gak percaya kalau Wawa ada. Adalah, mau pilih rasa yang lebih menantang. Bahwa ada mie lemonilo, rasa pedas Korea, rasa pedasnya debak. Ih, kayak yang dimasak mamaku loh, enak kali. Wak, dia maulah rasa pedas Korea. Wak, Bobo kok baru lihat ya yang rasa pedas Korea. Belinya di mana, Wak? Ih, mie lemonilo ini lagi viral loh di mana-mana. Bisa dibeli di supermarket, Tokopedia, Shopee, dan aplikasi lemonilo. Linknya ada di deskripsi box video ini ya. Wawa ngomong sama siapa kok ngomongnya ke sana? Halah udahlah, kalian tunggu di situ biar Mawa masak ya. Jaga imun dengan pilihan yang lebih sehat seperti mie lemonilo. Cek aja bungkusnya. Sekarang kita bisa jadi pahlawan keluarga. Caranya dengan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Aku selalu pilih mie lemonilo, mie ijo asli yang benar-benar hebat, yang dibuat dengan saripati bayam. Mie lemonilo diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak, jadi minyak nggak nyumbang lemak. Makanya air rebusannya jernih dan gak berminyak. Mie lemonilo, mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan tanpa penguat rasa. Wah, wow, udah siap, Wak. Udah lapar kalian ya? Ini nenek udah siap nah. Yeay. Ini untuk Mutia, ini untuk Lastri, untuk Bobo bentar ya. Iya, Wak. Wangi kali lo, woi. Wak, dia mau pakai nasi lah, Wak. Oh, Mutia mau pakai nasi, Wak ambil ya. Enak. Pedasnya debak. Ini nah nasinya Mutia. Pakai nanti enak kali pakai nanti makan ini. Ini baru namanya pahlawan keluarga, memberikan yang terbaik bukan yang termurah. Ih, bikin pisang molen bisa pakai ini. Mana ini rodanya satu lagi? Oh, ada yang rusak, rupanya nggak bisa jalan. Bo, ayolah kita main-main. Mau main apa lo? Main bondoan yuk, tapi agak ketek. Ketek kali Mutia, ya kan, Bo? Iya, kita masih kecil lo, nggak boleh pacar-pacaran. Ku bilang mamanya baru tahu kau. Bobo dan Lati. Udahlah diem kau. Kau pun cengeng kali. Baru digituin aja udah nangis. Entah ini cengeng kali lo. Yaudahlah kita main-main yuk ke tempat kastel kita. Tempat kastel kita ya. Cantik dulu pakai bedak. Iya. Yaudahlah yuk. Wah, makasih ya Wak. Ayo ya, boy ya. Ayo Mutia. Ayo. Neng, ih jorok kali mobilnya, dicuci lah masuk door semir. Kaca dibersih dia dicuci. Lastri, kita beli es yuk. Duit aku kan udah habis tadi udah bayarin kalian makan mie. Tiada uang, kita gantian ya Lati. Ih, kita bagi dua kan Mutia. Mutia gak mau bagi dua sama Lati. Mutia maunya bagi dua sama Ketel Talangnya Mutia. Apa sih kau Mutia? Kita masih anak-anak loh. Gatel kali kau sama Ketel.
Entah nih Mutia, yaudah lah yuk kita ke Pak Kestel aja. Kestel, udah makan ya kau naik, jangan sampai nanti kau yang kumakan ya Kestel. Udah loh Mak, kan tadi piringnya udah wak cuci. Oh iya, gak tahu pula Mama, kan Mama tadi lagi di dalam melipatin kain. Kestel itu jangan jorok-jorok Kestel, mainannya kan sayang kayak gitu jorok. Jangan main-main kayak gitu kau. Iya. Itu Kestel. Kestel kok ngapain? Aku lagi dor semen mobilku ini, jorok kali. Kestel lagi tuti mobil. Mutia bantuin, Kak. Ih, diam lah kau Mutia. Nangis aja udah kau. Aku bilang kau sama Kestel. Kestel, dia dimalain Bobo. Diam lah kau Mutia, ngadu aja kau. Kalian mau ngapain ke sini Lastri? Inilah kami mau ke sini mau ngajakin kau main-main. Tadi Mutia ngajakin berondoan. Ayolah, tapi aku bilang mama aku dulu ya. Udahlah, enggak usah bilang, nanti enggak dikasih sama mamamu kau. Ih, enggak boleh kita kayak gitu, Bobo. Kalau kita mau main-main tuh harus izin sama orang tua dulu ya kan, Mutia? Iya, wo, anak mumuk kau memang biasa. Is kau ya, bawa mama pula kau. Enggak boleh kayak gitu. Bentar, aku bilang dulu sama mamaku. Ma, oh ma. Apa sih Kestel heboh kali mulut kau itu? Ma, awak main-main ya sama orang itu. Main-main aja kerjaan kau Kestel, enggak ada kerjaanku yang lain. Ya udahlah pergi sana kok main-main, jangan pulang-pulang. Jangan jauh-jauh. Iya, ma, enggak jauh-jauhnya kami, tapi mintalah 2000, ma. Apa kau bilang 2000? Enggak begetar rahang kau itu ngomong kayak gitu ya Kestel, ya si duit-duit aja kok jangan sampai kumasukkan lagi kok ke dalam rahimku ini Kestel. Ayo lo Kestel lama kali. Iya, ya Kestel, tayang dia. Hei, itu anak siapa itu? Bandel kali loh, mulutnya itu loh, sayang. Udah sana cepatlah pergi main-main. Jangan ya, deket-deket ya, kok sama anak itu, Kestel. Ayo lah, woi. Berapa sih ini semuanya? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 juta. Ini 100 untuk beli makan di rumah. Ini makan kucing tetangga. Ini untuk beli, ini duit segini untuk beli styling Tati cukup enggak ya? Kalau enggak usah beli stylingnya, makan aja lah aku di sana. Aduh. Si Isaya itu. Is! Isaya! Apa, Wak? Kau dari mana? Ya biasalah, Wak, habis ngutip, enggak kau tengok pakai kepala mata kau ini, aku bawa apa? Kan aku cuma nanya sih, Is. Emang kenapa sih, Wak? Kok kayak ada yang penting gitu kok manggilin aku? Nggak apa-apa sih, Is. Tapi hari ini gerah kali kan, Is. Selangkanganku pun sampai basah. Ya ampun, Bor. Cuma kegerahan aja mesti kali kau manggilin aku kayak gitu. Ngomong kayak gitu aja pun aku nggak boleh. Is, tempat si Tati yuk kita yuk. Minum sirup Ella ya. Tapi kau lah, Wak, yang bayarin aku. Aku kan udah nggak ada duit lagi. Udah aku bayar uang kontraanku sama kau. Kan kau sedikit-sedikit minta bayarin, gak pernah aku bayarin aku. Ya ampun, Wak, uang kau kan lebih banyak dari aku. Kalau kau gak mau bayarin aku, yaudah aku pulang aja ini. Sedikit-sedikit ngancem. Yaudahlah, yuk, tapi minum aja ya, jangan minta yang lain. Nanti kau minta mie goreng lah, minta styling lah, itulah, banyak kali nanti kau. Ya Allah, Wak, cuma mie sop sama es aja, berapanya itu harganya? Belum makan loh aku dari pagi. Is, bekerah kali kau sama aku. Akan, melunjak kau, terus kau minta yang lain-lain. Yaudahlah, yuk, nanti setelah hujan ini udah mendung. Yaudah, aku tunggu di depan ya. Itulah makanya heran kali aku nengoknya, Kak. Teringatnya kau udah masak. Udah, Ning. Masak apa kau, Kak? Itulah, Ning, masak daun ubi rebus aku sama sambal belacan. Kayak mana lah, gak ada uang loh aku. Ya ampun, Kak. Apalah vitaminnya sama si Bobo itu kalau itu yang kau masak? Mulut kau lah, Ning. Kayak manapun adanya vitaminnya itu dikit-dikit. Memanglah, Kak. Alhamdulillah, laris sekali jualanku hari ini. Apa sih, Bor? Kuat kali suara kau. Kok macam gak tahu suaraku aja lah. Kan suaraku cantik, kayak Marin Dola. Kok kayak gak tahu si Bordir aja lah suaranya kayak mana? Iya kan, kayak Marin Dola tuh yang nyanyi. Ini kan patah kata. Gue dan cinta, gitu kan?
Ih, udahlah, Bor. Makin sakit loh kupingku dengar suara kau. Itulah kau, Wak. Suara kau udah fales, teriak-teriak kau kayak gitu, kayak gak sadar diri kau. Aku gak sadar diri. Namanya aku mau menghibur si Tati. Terus aku kan perempuan, aku mau menghibur Tati. Jadi aku kan perempuan penghibur Tati. Ih, Bor, gak perlu lah aku penghibur macam kau, Bor. Mau nyanyi-nyanyi, kau mau menjerit-jerit, gak bakal terhibur aku. Ya kan aku cuma ngingatkan aja loh kamu. Eh, kamu aja loh yang aku bilang. Apalagi kau bilang, mau kau bilang aku gak becus ngasih makan anak. Ya Allah, baperan kali loh kau, aku bercanda loh kamu. Kau udah tahu belum? Gila kau ya Nining, kau aja gak ada loh bilang apa-apa. Kok udah kau bilang pula aku udah tahu. Iya ya kamu. Eh, kamu kita ceritanya tempat Tati aja napa. Biar sambil cu duduk-duduk, minum es gitu kita yuk. Hot kali rupanya nih ceritanya. Ih, hot kali ya Allah. Ya udah, ayo balsam pun rasaku. Yuk cus. Ih, akur kalian ya, kayak dua racun. Apa sih kau Rita? Kehebohan kali kok orang udah kumpul-kumpul. Ih, sombong kalian ya. Kau lah ya Rita. Udahlah Neng, udah mau hujan. Ayo, iya kak, kita. Udah biarin aja dia. Ih, makan kau masih pakai ikan asin aja bertingkah kau. Sombong kali, sok kau. Ya biasa aja lah kau Tati, kalau nggak teribul. Kau semarah-marah kayak gitu. Udah kau buat dengan aku aja sinup era ya. Aku mau juga Lati satu sama misop satu ya. Is, kau mau makan misop? Gak bosan kau, aku ada menu baru loh, burger. Mau kau coba? Gak salah dengar kita, Bor. Gila kau Yati, kok malah jualan burger pula kau di situ? Entah, kan kau tahu si Nining jualan burger. Mau menghancurkan jualan dia kau. Gak apa-apa lah, Bor. Tengok ini sayur-sayuranku ini ha. Sayuran premium, tanpa bahan kimia. Ini rotinya, roti terbaik di dunia nomor satu. Terus itu gak pakai sari gula. Sejak kapan pula burger pakai sari gula? Entah si Tati ini. Kau uangmu apa gak cukup dari bunga-bungakan duit itu, Tati? Sampai harus kali kau jualan burger. Bukan masalah uang loh, Bordir. Biar menunya bervariasi. Ada mie goreng, ada burger, ada martabak telur. Kan lebih rame. Ya kalau menumu mau rame, janganlah kau sama-sama kan sama jualan yang ada di sini, Tati. Kalau mau rame, kau bawa tuh warga di sini demo. Rame tuh. Loh, di sini gue. Udah lama. Heh, Ning. Tengok itu si Tati. Masa dia jualan burger juga loh. Hah? Serius kau jualan burger, Ti? Kau tengoklah itu, Ning. Masa di situ ada sayur-sayur, ada roti-roti untuk jualan burger. Tega kali si Tati ingin sama si Nining kayak gitu. Udah gila aku rasa kau ya Tati. Entah kayak mana kau bertetangga ku tengok. Bisa-bisanya lo aku udah bertonton jual burger. Kau pun jual burger juga sekarang. Kayak mana pikiranmu itu? Ya gak apa-apa lah Ning. Kau tengok ini sayurku ini ha. Premium. Terus itu tengok ini ha rotiku. Ini roti terbaik kualitas nomor satu di dunia loh. Ih memanglah kau Ti. Parah kali kau bertetangga kayak gitu. Ya gak apa-apa lah. Kan aku punya uang. Semisalnya aku mau bangun kontrakan di sini kan itu hakku. Ibor. Bisa kali kok Tati, mana boleh kau bangun-bangun rumah di sini buat-buat kontrakan. Cari kok tempat lain sana, enggak ada tanah di sini jual. Sekarang gini aja lah Ti, kau ganti menu, tapi kayak enggak ada lagi yang bisa kau jual, enggak mesti burger juga Ti yang kau jual. Kenapa rupanya aku jualan burger, bahanku higienis? Mana yang kau bilang higienis? Eh Ti, ini sawi, enggak pernah sejarahnya burger pakai sawi. Udah gitu tengok ini kering-kering kali loh sayur kau, mana ada higienis-higienisnya. Itulah memang kau Tati, sawi pun kau buat pula campuran burger, memang enggak orang kau kurasa ya Tati. Di situ orang heboh jualan burger laris, ikut kau jualan burger. Kenapa rupanya kau pun mulut kau heboh kali? Heboh kau mana? Mana coba mana sayur kau yang higienis ini, ha? Mana ha? Enggak ada ini higienis kau ha. Mana ini kau ha? Ya Allah busuk loh, Ti, jangan dijual lagi lah, ih jorok itu. Udah. Kok hancurkan sayurku ha? Tahan dulu aku ya, Kak. Udahlah. Kau ganti itu sayurku. Kau ganti tanggung jawab kau. Burger bukannya pakai kangkung ya? Kok pakai kangkung, pakai selada. Ih, enggak ikut-ikutan lawak. Bagusan aku pulang aja. Kok kau pulang aku kayak mana? Ya kau kan belum habis prem, di sini aja lah aku sampai habis. Kau tahu ini harga sayuranku berapa? 500.000. Kalau uang kontrakan kau potong kau. Mampus. Enggak peduli aku tahu kau ha. Kau pikir kau jual burger di sini kayak mana enggak kau hargain aku Tati ha? Udahlah. Udah. Kau pikir aku peduli kali? Mau apapun kau jual terserah, kan aku yang punya uang. Jangan mentang-mentang ya Tati kau punya uang ya Tati ya. Kau bisa kusuka-suka hati kau. Udahlah. Ayo ya pulang. Udah Tati udah. Belum selesai urusan kita ya Tati ya. Tahu kau. Enggak ada urusan udah. Loh. Eh, mau kemana kan? Enggak jadi kan? Ning, kok lari pula kau? Siapa ini yang ganti sayuranku? Tanggung jawab kau. Ih, gak ada diminum aku, gak ikut-ikutan aku ya Tati. Sini kau. Kau tadi kan yang manas-manasi si Nining kan, kau bayar sayurku, ha? Oh, orang kau yang berantem sama Nining, kok aku pula yang suruh bayar, gak malah aku.
Gak mau tahu aku, Bor. Kau ganti. Kau tadi yang mana-mana sih? Jangan, kan? Jangan, Tati. Ini ya. Eh, Titi! Kan bukan aku yang ngaturin sayuranmu. Belum minum pun aku, kau udah suruh bayar. Ih! Si main-main aja kerjaan kau, kayak gak ada kerjaan lain. Yaudah, pikirlah sana, gak usah pulang-pulang. Eh, jangan jauh-jauh maksudnya. Ulang deh, sekali lagi. Ih, gak kayak gitu loh. Aku cuma mengingatkan aja, Nya. Oh iya, ada lagi. Yang mau hey. Ya gak apa-apa lah, Bor. Tengok ini burgerku itu pakai sayur-sayuran premium ini, ha. Rotiku ini kualitas nomor satu di dunia. Mau tahu kau? Ulang Sejak kapan pula burger pakai sari gula?